here we go. Dan ini salah satu tempat batik yang sangat terkenal di kota Surakarta, kota Solo. Ini koleksi batiknya banyak. Biasanya orang datang ke Solo itu buat cari batik. Nah ini nih salah satunya. Malamnya. Nah, ini salah satu tempat melaksanakan apa nyanting ya? Proses membuat batik tulis. Ini. Jadi awalnya putih, tapi kemudian berubah menjadi batik-batik seperti ini. Ini macam-macam ada ya. Ini berarti warnanya. Ini ngecapnya nih. Oke, jadi caranya ini alat cantingnya kita ambil dulu sini. Kita ambil, kemudian kita canting. Ini nggak ada isinya ya. Itu terus bentuk apa nulis ya. Yes.
Ya, sekarang kita lagi mau makan malam di mall. Nama mallnya apa, Bu? Depak. Depak Solo. Oke. Jadi kita lihat kayak gimana makanannya, katanya sih enak. Dan nanti kita coba, kita review nanti. Kita udah di Depak Mall. Ini kayak salah satu mall baru di kota Solo. Kita mau cari makan. Panitia, ibu-ibu, mereka katanya udah menemukan makanan atau tempat makan yang enak. Ini mallnya. Oh, ternyata makannya di atas. Alah, satu baru atas. Salah. Lagi salah lantai. Kalau mau teman main. Satu. Ini resto kita, Imperial Kitchen Dim Sum. Kepalanya putus. Ya, kepala bebeknya. Kendorinya dibuang. Ya, sampai ketemu besok di seminar entrepreneurship. Itu ya. Al-Azhar, ye. Al-Azhar, ye. Terima kasih, Mas. Selamat datang kembali. Alhamdulillahirabbil alamin, kita baru aja makan di Imperial Kitchen. Ya, di resto langganan kita. Dan alhamdulillah sekali lagi di kota Solo ini kita mau makan dimsum di Imperial Kitchen. Oke. Sekarang waktunya balik ke hotel dan my love udah duluan. Kapan-kapan kita makan di Kautsar Dimsum. Kautsar Dimsum. Oke, ini mallnya sepi banget nih. Berasa milik sendiri. Lihat mallnya sepi. Kita mau seminar di SMA Al-Azhar Solo baru. Makin cepat. Wajar ya, pas saya senyum langsung. Jadi kok yang cowok ikutan ya? Pekerjaan Anda, apapun cita-cita Anda, bisa jadi pengusaha, capkan. Tapi sudah cinta ini tak lagi tersisa. Cinta kita tak lagi tersisa untuk dunia. Tapi sisa cinta hanya untuk siapa? Allah. Yang kenal sisa cinta kita untuk siapa? Allah. Tapi sudah cinta ini. Ini panitianya. Kita sisa untuk dunia karena Tuhan. Sini guru-gurunya SMA Al-Azhar Solo. Ahadunahan, Allahu Akbar. Ini para pesertanya yang soleh, soleha, luar biasa. Panitianya, soleh, soleha. Calon orang-orang sukses yang bisa menghajikan kedua orang tuanya. Yang bisa membangkitkan umat. Yang bisa menyelamatkan Palestina nih. Ya. Sama-sama ucapkan sepenuh hati bersama-sama. Sama-sama ucapkan. Sampai waktu terang. Sisa hidupku hanya untuk
Tepuk tangan dulu SMA Lajar. SMA Lajar 7 Solo. Kita baru selesai, kita lagi photo session. Ini ibu-ibu Jamiah. Berusaha. Sukses. Gimana tadi ikut seminarnya, keren gak? Seru. Fun. Oke, siap. Gak bosen. Ini kelas berapa nih? Kelas 12. Oh, kelas 12. Ini campur 11-11. Ya, campur. Oh, seru gak tadi acaranya? Seru. Gimana kesan-pesannya? Bikin nangis. Lucu. Iya. Apa? Asik-asik semua. Asik. Enak. Terus apa lagi? Bahagia. Bahagia. Yang penting kita bahagia semuanya. Materinya mudah ditangkap. Oh iya. Terus dapat sedih juga sih. Sedih. Apa kesan-pesannya? Intinya sih kembali kepada Allah. Kesini lagi aja, Kak. Sering-sering biar dapat ilmu pengetahuan lebih. Iya, main kesini. Ya, semuanya. Oke, makasih ya. Waktunya pulang. Bye, Adi Sumarmo. Selamat datang di Jakarta. Silakan tetap duduk sampai selesai.